Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh ayo bangun. Sari Berita. Katanya mau jadi presiden. Direktur Jenderal Pembinaan. Kalau mau jadi presiden, tenaga kerja Ismail. Bangun pagi dong. Menekankan pentingnya pengembangan. Bagaimana mau jadi presiden? Sembahyang subuh aja lupa. Mbak. Pepsi saya yang satu lagi mana, Mbak? Pagi, Non. Ngapain dong? Cantik juga ya, Mbak Peris? Hehehe, marah sih. Mi, udah ngopi? Udah. Kartu kemana, Teh? Bela aja sendiri kayak Doro aja. Genit. Kakak, udah lupa nanti jam 12. Ada apa? Sofan ada pertemuan di sekolah. Bapak datang dong. Peris, coba nanti jam 12 kamu wakili Bapak ya. Gak bisa dong, Pak. Saya kan mau ke Bandung. Tadi kan sudah bilang. Gimana sih? Saya gak ngerti. Kok mau Peris lagi? Lah, mana gak mampet dibuntet begini. Kerjaan siapa sih ini? Bapak mau minta tolong Pak Dimi. Apa lagi? Oke? Pandemik lagi. Bagi perusahaan itu sendiri di masa mendatang. Bomo, kan gak enak kalau Pak Demik yang datang ke pertemuan. Emangnya Andri gak punya bapak? Ya maklum, bapak kan lagi sibuk. Ah, sibuk terus. Oh ya. Tarti. Pak Demik mana? Tapi nyuci mobil di depan. Antara lain pertanyaan. Lain kali kamu kalau masuk dan agroindustri dulu ya. Pariwisata serta pertambangan. Katanya kurang kering nih. Tadi yang bikin bawa balon. Loh, urusan masak kan kamu. Ya kamu dong. Mengutip keterangan Andri. Kalau mau ke bawah jangan pakai sarungan. Tenang aja, Bu. Tapi gak usah ganggu ketenangan orang lain dong. Loh, kok dimatiin? Ah, Mbok Balung sedih sekali. Kalau Den Andri nakal begitu, lebih baik mati saja. Stasun, Mbok. Jangan mati dulu, Mbok. Saya kan belum pakai baju. Pakaian dulu. Ntar. Mbok, udah telat nih. Mbak. Dalam. Aku pergi dulu ya. Nanti kalau bapak tanya, bilangin gak usah dijemput, gak usah ditungguin. Kalau mau makan, makan aja duluan. Kalau Ndoro Kakung tanya gimana? Ah, enggak, mending ingat. Saya dapatkan tas. Buat kempol. Ya, makasih ya. Iya, Kang. Saya ntar dulu, ada rumah mandi juga. Kang, kemana, Kang? Biasa. Dek, aku ngikut. Kamu di mana, Pak? Tuh, di tempat judi itu. Aku masih punya rasa malu tak? Lah iya, tapi kan aku pengen seneng dikit saja. Andre, diam begitu. Teddy, apa? Baiklah, kalau kalian telah hafal semua dan mengerti pelajaran ini, saya minta
kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Saya boleh duduk, Pak? Menurut Undang-Undang Dasar 1945, siapa yang memilih presiden dan wakil presiden? Kamu, Dedi. Rakyat, Pak. Rakyat yang bagaimana? Rakyat yang... Kamu bisa menjawabnya, Andri? MPR, Pak. Santi, pertanyaan ini untuk Andri. Saya tahu kamu. Bagaimana, Andri? Benar apa tidak jawaban Santi tadi? Benar, Pak. MPR, Pak. Pemilu diadakan berapa tahun sekali? 5 tahun sekali, Pak. Betul. Dan kamu, Dedi, sudah berapa kali pemilu diselenggarakan? Sering, Pak. Tenang. Berapa kali? 2 kali, Pak. Betul, 2 kali. 10 kali, Pak. Apa betul 10 kali? 2 kali, Pak. Betul 2 kali? Kalau salah. Cukup, Agung. Alisan, kalau tidak dikasih tahu, saya sering dijitak, Pak. Tenang, tenang, tenang. Sekolah itu biayanya mahal. Tidak semua anak-anak bernasib baik dapat mengecap bangku sekolah. Pak, betul, Pak. Saya nggak tahu. Lihat nih, gue udah kembali nih. Emang ada maling kecil. Ya pura-pura sih ngintipin kita. Begitu kita meleng, pasti ada yang hilang. Dia nyolong apa? Belum sempet nyolong. Kalau gitu bukan maling dong. Gak tau kamu, Dri. Barangmu hilang, baru tau rasa kamu. Apa itu? Kertas, Pak. Untuk apa? Dijual, Pak. Oh, jadi kamu kumpulkan koran, kertas-kertas itu dijual? Iya, Pak. Dri, 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 jangan mau, Dri. Si Dedi cuma numpang. Bikinnya mobil sendiri nih, dasar. Jangan ngobrolin, bau tuh. Oh, oke, jangan ngobrol. Ambil lagi tuh. Pak, tadi di sekolah saya disangka maling lagi, Pak. Disangka maling? Lanjut perlu mau apa pakai pergi ke sekolah segala itu? Saya ngintip anak-anak belajar, Pak. Nah itu rak lumrah tau, pemulung disangka maling itu kan bukan cerita anyar. Makanya kita yang bisa jadi. Orang macam kita ini harus pinter-pinter belajar. Pakaiannya aja dekil. Siapa yang gak curiga sama kita? Mak, saya mau pulang ke desa aja, Mak, nemenin Simbah. Alah, gak usah. Mbahmu kan sudah tua. Nanti malah ngerepoti di sana. Mak, aku pengen sekolah lagi, Mak, di desa. Apa? Aku pengen sekolah lagi. Pak? Pak? Hmm. Tuh, denger gak? Anakmu lanang kepingin sekolah lagi di desa. Di desa kan biayanya kan gak mahal. Lah ya memang enak kok. Kalau hidup itu isinya cuma ngimpi. Pak. Ini kertas. Yang ini juga kertas. Tapi lain nilainya. Kalau sekolah dibutuhkan kertas yang ini. Dan yang kita punya cuma kertas-kertas bekas begini. Saya tahu, Pak. Ini kertas bekas, ini kertas uang. Yang kertas uang itu bisa dibeli apa gitu. Tanah, sawah, udah kawin. Monyet. Gini ngerti. Masih ngimpi pengen sekolah lagi, toh? Sudah. Sekarang tidur. Besok kerja lagi, ya. Wah, Tata. Rumah ini berisik. Bapak cerewet, Bapak juga. Ih, jangan
begitu sama orang tua. Loh, kok lupa lagi? Kalau tidur itu jangan asam rem. Turu-turu. Ojo lali. Badan turu. Ati tani. Roh madep. Maring. Kenapa naropo di sini sih? Kan jadi sempit jalannya. Dari dulu juga di situ, Non. Diputus. Roh madep. Maring. Allah. Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok kok itu mesti ditinggal dari situ. Ya sudah, cepat bereskan. Saya mandi ya. Pak, masih lama nggak, Pak? Masih. Ayo, aku. Duluan, Andri. Taruh situ aja. Dede, cepetin. Itu Pak Dimi tuh. Iya, Dede, cepetan. Pak Dimi udah nanti kita godain yuk. Iya, Dede. Kamu bilang sakit perut. Cepet. Pakai tangan dulu ya. Aduh. Lo, kamu mau besok saya bawa tembus kamu yang di sini nanti diketahui teman-teman. Habis gimana dong? Kamu tahu pohon di Tibungan? Oh, di taman itu saya tahu. Nah, gini aja deh, siap pulang sekolah saya nunggu kamu sana. Tujuh. Terima kasih, Bung.